Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kabar Anda hari ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini pas banget kontennya saya buatin buat mungkin cuaca yang saat ini mungkin lagi nggak bersahabat bagi para pecinta jenis burung ocehan ya. Dalam masalah perawatannya itu nggak bisa jemur karena sudah berapa hari ini selalu hujan ya, hujan walaupun nggak besar, cuman rintik-rintik, tapi masih tetap ya nggak ada sinar matahari. Jadi prosesnya itu burung pasti mengalami trouble ya. Kalau musim dingin untuk burung cendet ya sendiri ini sudah nggak cocok nih, apalagi nggak ada penjemuran. Banyak yang bertanya kepada Bang Ucup bagaimana cara pola setting ketika musim seperti ini ya. Burung pastinya sudah nggak mau gacor, berkurang ya. Itu pun kalau karakter gacor pasti berkurang juga ya. Nah, bagaimana caranya untuk menyetting dalam proses cuaca seperti ini ya. Kita harus banting setir nih karena hampir sudah satu minggu ya. Sudah satu minggu tak ada, ada panas ya, karena tipe cendet adalah tipe yang harus betul-betul membutuhkan atau harus dijemur. Nah, ketika tidak ada sinar matahari, cuaca dingin, tidak ada penjemuran, itu bagaimana Bang? Ya pasti bertanya seperti itu. Dan sampai bertanya juga dengan pola rawatan bagaimana untuk pemandian, settingan jangkriknya bagaimana gitu ya. Bagaimana untuk burung supaya tetap stabil lah ya. Oke, untuk segi camannya ini sama saja dengan burung, kalau menurut saya burung yang tidak kondisi ya. Kita rawat seperti, walaupun burung itu kondisi, kita rawat seperti burung yang tidak kondisi. Dalam artian tidak kondisi itu misal contoh burung mabung, burung sakit, itu intinya ya. Saya akan berikan salah satu tip cara ya, bagaimana pola settingan untuk tipe dingin seperti ini ya. Ini ada 4 kalau nggak keliru ya, untuk mengaturnya ya. Maka simak dulu baik-baik, jangan pernah skip ya, agar kalian tidak gagal paham nantinya. 4 settingan, cara setting cendet untuk tipe dingin di pas cuaca ekstrim seperti ini. Bisa dibilang ekstrim kalau gini ya, hampir tidak ada jeda untuk gerimis, hujan, terus angin ya. Tentunya cuacanya, suhu dan di sekitar kita, orang pun kalau tidur pasti pakai selimut nih, walaupun dalam rumah, apalagi burung ya. Nah, settingan cendet tanpa ada penjemuran itu di musim dingin ya. Ini yang pertama untuk segi camania, kita proses dulu caranya. Kita pemilihan tempat di sini ya, pemilihan tempat bagi burung cendetnya ya. Gak sembarangan, walaupun di dalam rumah ya, orang pun kalau mau tidur masih tetap ada di dalam rumah, dalam kamar itu tetap kasih selimut ya, ada selimutnya. Jadi masih dingin berarti ya. Cendet juga seperti itu ya. Tidak hanya cunan kerodong, tempatnya itu carilah tempat yang memang betul-betul pilih tempat yang mungkin masih hangat ya. Biasa contoh di bawah asbes, dan itu pun ruangannya itu agak terbuka aja ya, jangan sampai di dalam rumah terus. Memang cuaca itu walaupun nggak hujan, di sini lembab atau di sini dingin, itu pindah aja, karena penyakit senot atau penyakit yang sekiranya bagi burung cendet itu gampang sekali terkontaminasi oleh bakteri ya. Bisa contoh aja, kadang gampang sekali ada jamur di situ. Ini berbahaya sudah ya. Ini berbahaya bagi kesehatan burung. Nah, jadi carilah tempat yang memang masih kondisinya itu hangat dan areanya agak sedikit terbuka ya. Misal contoh ada di bawah asbes, masih ada ventilasi, karena juga cuaca nggak seharusnya, kalau cuaca ekstrim ini masih tetap ada sinar ya, ada sinar walaupun tidak ada pantulan sinar sebenarnya ya, cuman hanya posisinya itu terang ya gitu ya, pasti ada kehangatan di situ ya. Itu tempelkan di sana ataupun lampu ya. Ini
Cara yang pertama, pola settingannya ya. Untuk burung yang seperti ini di musim yang sangat ekstrim seperti ini, dingin ya, sebenarnya tidak sudah perlu untuk pengablakan walaupun dalam rumah. Itu cukup di cuaca seperti ini rawat walaupun seminggu, kita prosesnya kembali ke proses yaitu pengondisian kayak burung sakit ataupun burung mabung. Jadi folkrodong dilakukan itu setiap hari ya, entah berapa lama nanti cuaca ekstrim di sini, biasanya satu minggu ya satu minggu itu di folkrodong ya, satu minggu itu di folkrodong dengan penempatan tadi ya. Ini yang langkah yang kedua, cara yang kedua itu folkrodong full ya, kayak burung mabung ya. Itu pengondisiannya agar kestabilan birahi dan suhu tubuh si burung itu tetap ya. Kadang burung ini ketika masih hujan, masih dalam kolong itu mau gacor, itu alasannya kenapa? Ya tadi itu karena suhu tubuh si cendet itu merasa anget, stabil gitu, jadi tetap gacor ya. Walaupun diablak kemudian ngembung itu enggak masalah, yang penting pengstabilan ini untuk rawatannya hanya untuk rawatan pasca musim dingin ekstrim seperti ini ya. Yang ketiga untuk sungicamania, yang ketiga ini masalah EF. Kalau EF nya ini kok menurut saya dalam proses musim rawatan musim dingin seperti ini, folkrodong seperti ini kalau takarannya F7 ya, pagi 7 sore ya, kita pangkas, namun pemangkasan di sini tidak butuh untuk langsung didropkan, jadi jangan sampai 50, jadi bertahap ya. Jadi bertahap kalau di musim dingin seperti ini, mungkin kalau 7 pagi 7 sore bisa hanya pagi 7 aja. Paling simpel rawatannya itu pakai sistem yaitu dengan memberikan EF itu 7 pagi saja. Jadi sore nggak usah dikasih aja, nggak usah dikasih. Jadi hanya 7 pagi. Jadi sama saja nanti prosesnya pemangkasannya. Kenapa alasannya? Alasannya ini untuk sungicamania. Jadi ketika cendet ini tanpa penjemuran itu bukan menghasilkan energi, tapi menghasilkan birahi. Ya, birahi ini ya selain burung cendet itu bakalan gemuk ya, tanpa penjemuran, yang pasti kestabilan antara birahi, emosi, terus masalah kesehatan burung itu tetap terjaga ketika cendet ini dengan takaran yang sangat stabil, minim ya, di antara yaitu 50% nantinya ya. Jadinya 50%, kalau 7 pagi saja ya. Nanti kalau yang biasa 5, bisa Anda menggunakan 5 saja pada pagi aja, ataupun bisa dibagi menjadi 2, yaitu minimal lah ya 3 untuk sore, 3-nya untuk pagi, itu boleh dilakukan ya untuk saudara kicamania. Nah, hal yang keempat untuk sungicamania, cara rawatan ya pasca musim dingin ekstrim seperti ini, yang terakhir yaitu adalah penambahan extra fooding yang mungkin sebagai pengganti penjemuran. Ya, misal contoh di sini sangat penting digunakan atau diberikan kepada cendet-cendet yang mungkin takut dingin ya. Karena memang idealnya atau karakternya dan typical cendet itu memang tidak suka dingin ya. Jadi penjemuran itu bisa diganti dengan pemberian EF melalui pemanasan di dalam tubuh si cendet dengan pemberian kroto ataupun ulat hongkong. Jika tidak ada kroto, boleh memberikan ulat hongkong. Takarannya pun disesuaikan dengan takaran banyaknya extra fooding tadi, yaitu kalau 3 kasih 3 ya. Kalau EF-nya itu 5, kasihlah 5 ekor dari ulat hongkong. Kalau kroto cuma sesendok saja, itu rutin ya setiap hari ya. Kalau pagi, kalau pembagian kroto itu kalau sama jangkrik pagi ya, mungkin sore bisa pemberiannya itu kroto 1 sendok teh saja ya ukurannya. Ini untuk meningkatkan semuanya kestabilan agar burung tetap gacor dalam proses cendet ini di musim yang cukup dingin ini, ekstrim ya, di bulan Maret seperti ini ya. Oke, semoga kontennya ini jadi sesuatu lah bagi cendet terpemula ya informasinya.
dan semoga juga kalian tidak bosan-bosan untuk selalu nonton konten-konten terbaru ya dari Bang Ucup Channel. Jangan sampai lupa tonton juga yang masih belum lihat di video-video lama, karena semuanya tetap ya satu rel, satu jalur masalah perawatan-perawatan Gunung Cendet ya. Sukses selalu buat kalian. Salam Cendeter seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.